Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menghirup udara segar. Sobahul khair. Jawabnya sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Pada pagi hari ini, untuk materi kelas 6 kita akan belajar tentang isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir itu artinya kata ganti. Kata ganti untuk mengganti orang atau benda, nantinya benda. Tapi pada hari ini kita akan belajar kata ganti untuk orang. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu kan banyak. Ada tiga, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama, dalam bahasa Indonesia, saya dan kita. Kemudian kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Dan kata ganti orang ketiga, yaitu dia yang gak ada gitu. Kalau kamu kan ada di depan, saya, kamu, dia. Dia mana? Dia yang tidak ada di depan kita. Itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam kata ganti bahasa Arab ada 14. Banyak, lebih banyak. Karena dalam bahasa Arab kata ganti itu ada untuk jenis kelamin laki-laki dan untuk perempuan. Kan kalau bahasa Indonesia mah kamu, misalkan kamu cantik, kamu ganteng, tetap menggunakan kata kamu. Tapi kalau dalam bahasa Arab untuk kamu itu, kalau untuk perempuan anti, kalau untuk laki-laki anta gitu. Dalam bahasa Indonesia dia lelaki, dia perempuan, gitu kan, menggunakan kata dia. Tapi dalam kata bahasa Arab menggunakan kata huwa atau hiya. Nah, dalam bahasa Arab untuk kata ganti saya tetap, contohnya misalkan saya cantik, saya ganteng, dalam bahasa Indonesia menggunakan kata saya. Dalam bahasa Arab juga sama, menggunakan kata ana. Dan dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama menggunakan kita atau kami. Dalam bahasa Arab juga sama, menggunakan nahnu untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi dalam bahasa Arab kita harus menghafal isim domir. Dimana isim domir dalam bahasa Arab itu untuk dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Dan minggu kemarin Bapak sudah menuliskan jumlah atau bentuk-bentuk kosakata isim domir dalam bahasa Arab. Dan untuk mempermudah hafalannya, Bapak akan mengajak kalian untuk menghafal lewat lagu supaya bisa cepat hafal. Bagaimana? Berikut ini. Ya, anak-anak, Bapak akan melagukannya. Dengarkan baik-baik. Huwa huma hum artinya dia. Huwa untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki. Hiya huma hunna artinya dia. Hiya untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, hunna untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kalian lelaki. Anti antuma artinya kamu. Anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita. Anna itu artinya saya. Nahnu itu kami semua. Itulah isim domir yang artinya kata pengganti tenonet.
Nah, seperti itu. Maaf, agak pales. Maklum. Ya, anak-anak, seperti itu lagunya. Dan jangan lupa, kalian juga harus bisa melakukannya seperti ini. Dan Bapak tunggu video kalian satu orang dikirim lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.